AA. Oh, udah. North America. Oke, masuk aja. A langsung ke A Q U. Udah penuh, udah full. Udah full. Sudah full teman-teman kalau cepat. Udah full ya? Udah masuk, udah masuk. Full. Ya, oke. Okay. Jam 11 anjir. Astaga. Yeah. Jam 11 malam dong. Yuk kita belajar dari tukang tipu. Enggak, kalau mau sih kalian mainnya satu Discord aja sih lebih enak, itu lebih bagus daripada ngetik-ngetik. Gitu. Enggak ada yang ngopis. Oke. Gila emang kalian. Hai. Apa nih, apa nih? Di mana ya, orang kenapa selama hidupnya mati? Ya hidupnya ya. Kasihan gua. Hidupnya mati doang. Oh iya sih Adi. Iya larinya duduk. Gua tadi ngeliat Big Zul, ada Feby, ada Ardi, ada siapa lagi? Di elektrik banyak banget. Oh, di elektrik tadi. Gua tahu kayak Polyong tuh ngikutin kita di belakang kayak enggak jelas. Mayatnya gimana sih? Gue abis ngisi bensin tadi. Atas kiri gue lupa nama roomnya apa. Ya pokoknya abis dari elektrik gue ke atas kiri situlah. Ruangan kapten tuh di mana? Gak tau. Gue kayaknya sih gak tau juga sih, ya udah gue skip aja skip. Ini Om Leong nih, sendirian nih, di mana kau Om Leong? Gue abis dari ngisi full. Cuman serem aja dia kayak ikut-ikut gitu. Ini semuanya nggak tahu nih. Emang tadi Feby, aku di tengah jalan aku ketemunya Kolyong. Terus dari itu ketemu si Mifin. Ketemu si Alvin kan di dalam ruangan itu. Juga. Siapa lagi ya, lupa ada Ardi ya. Big Zul. Nah sisanya aku nggak lihat. Valdi lihat cuma hilang. Alif sih kayaknya nggak pernah lihat. Alif aku nggak lihat. Iya loh. Si Alif nggak pernah lihat. Alif. Deliong juga aku nggak tahu. Siapa? Deliong gue lihat. Ini apaan? Skip kah? Skip. Kayaknya skip. Alif sih. Nggak tahu dia. Oh sih skip, gue nggak tahu. Siapa bih? Nggak tahu. Alif tasnya aneh gitu. Kayak dia gak nyebutin tas. Dia selalu cuma bilang gue di ruangan kapten. Aku fotis. Bentar, ruangan kapten tuh di mana? Nggak tahu nanti. Cek. Gak tau, gue skip dulu deh. Gue gak tau juga, gak berani asal nuduh gue. Widih, 3 berarti mati dong dia. Hah? 3 mati? Mati. Oh enggak. Hai, ya udahlah. Berarti baby bersih mestinya ya. Kita ikutin baby aja lah. Aduh. Apa tuh? Udah. Kelar.
game seru sih emang. Game gak ada klot emang. Kok, tadi lu kemana aja kok? Gua habis ngisi bensin terus kan terus mau balik kan ada ke arah kanan lagi tuh. Terus gua liat electric room tuh. Tiba-tiba udah ada dua bangkai. Sebelum-sebelumnya nggak ada itu kah? Dan gua cuma ketemu si Deliong. Sebelumnya lu kemana ada gak? Gua di atas di upper-upper itu apa? Buat ngisi tanki lo. Sana. Oke. Okay. Aku di sekitar upper engine. Terus tadi ketemu Alvin, terus ketemu siapa lagi ya lupa. Security, Alif sama Princess. Ya, terus di bawahnya upper engine lupa apa itu, terus aku lagi mau benarkan itu, tiba-tiba ada report. Yang tadi lewat dari lower engine itu si Dark Sentry. Iya, yeah, gua kan habis dari admin. Dari admin, habis ngelakuin tas, habis itu disuruh ke elektrik, terus habis itu mati lampu. Terus lu gak liat bangkai kah? Apa ya, gua udah selesai dari elektrik kan, kan mati lampu tuh. Gua udah selesai benerin, gua keluar, gak liat bangkai habis itu. Gak mungkin loh, itu double kill loh. Gak mungkin sih. Double kill, itu double kill loh. Okay. Ya mungkin sih, Ardi sih. Ardi. Ya terserah deh. Gua pokoknya habis beresin itu. Double kill loh. Beresin electric room gua cabut. Kan penasaran. Ada aja gitu. Kan tuh rame ya, ini enggak mungkin juga kalau gua misalnya itu gua sama Feby sama Alif aja ada di itu sih. Security. Micin di sih. Oh, micin keluar. Keluar. Jadi gua itu ketemu langsung dua orang anjir. Siapa aja tuh? Pokoknya item. Oh, yang pertama lah Bensa kan. Oh, Mungkin tuh. Sama Biksul tadi. Bye-bye genduh. Biksul. Ya Allah, ketemu. Emang jago gua gitu. Ya. Ya. Yeah. Nah, terakhir gue pilih gak enak sih tapi kurang satu orang.
susah nih. Ada apa teman-teman? Ada apa, guys? Ada apa? Nah, nggak ada yang mati kan, Mas Jan? Gua sama Ciel terus sih tadi. Ada apa? Kenapa ya, di... Gua sama Ciel sama... Leo. Ya tadi gue juga si. Sama Alvin gitu-gitu ya, tadi terus gue ngikutin Feby aman terus sih gua, terus gue ngikutin Valdi terus Valdi hilang gak tau kemana. Iya Valdi abis itu gue ke cafeteria ketemu Alif, Alif emergency. Valdi ngapain gak Valdi? Valdi ngapain? Benerin misi atau apa? Oh oke okay, oke okay. Dari mayat mustahil sih kalau dari mayat tadi aja kita barengan semuanya apa nyari mayat. Oke, go for Valdi sih. Gua bener bilang for Valdi anjir. Ngerjain tas sambil cari mayat gigi. Dadah Valdi. Apakah benar? Oke, dari tadi benar-benar gabut. Aduh. Ya. Ah, ah seru ah, ah kesel. Asu. Gue buat gavel nama room-roomnya anjir, anjir. Lu pertama lewat pasti itu ada namanya di. Jadi apalin itu aja. Iya nggak tahu. BTW security ada tas apa deh? Aku baru tahu. Makanya itu. Alibinya kurang. Aneh aneh banget nyari mayat tuh apa? Ini gini loh. Kalau yang mati bisa ngomong, tapi jangan beritahu siapa imposternya. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Gak seru kalau gitu. Halo Bungal kamu. Ya, oh, udahan dulu ya. Subscribermu yang minta. Oke. Mungkin lah. Udah. Ini juga lah. Off ada Leo. Kan. Gua juga lah sih. Udah jam 11. Ya, nah, ini kan. Ya ini last ya. Eh ketahuan dong aplikasi gua. Ya. Ya. Kan mau tidur. Wibu guys, lihat tuh guys. Wibu guys. Aplikasi buat TV, game-game doang. Diam guys, sudah cukup. Parah. Apa ketahuan juga ya? Ya udah lah gitu. Maksudnya biarin aja kan. Ntar gua dibuka dong, di. Buka dong. Masa tutupin sih? Ya. Lah kan gua pengen lihat. Pelit banget tai. Ya. Coba buka. Thank you.
Oh, nama Steam apa? Nih, loh, ada Leo. Ada. Kaget aku ada Leo. Jadi Le, siapa Le? Maaf guys, gua cuma pencet itu cuma buat mastiin ada yang mati atau enggak. Karena ada yang mati, gua bisa jamin dua orang yang sama gua bukan tidaknya. Gua sama atau Leo. Satu orang nungguin lepas. Tadi gua sama itu kan sama Alvin terus sama Polyong. Sama siapa lagi? Leo iya. Ya. Cuma nah, masalahnya tadi gua sama Valdi bareng di elektrik. Tadi awalnya sama Leo sama Feby sama siapa tuh tadi dua yang lagi? Leo. Terus pas mati lampu terus-terusan jadi pindah. Iya, tadi gua sama Valdi akhirnya ke elektrik. Itu lampu pertama gua di elektrik tuh. Gua lagi benerin. Jadi waktu udah ada lampu, okay, gua masih Kolyong. Okay. Tadi si Feby sama siapa aja? Dan di mana? Tadi kan sama lu. Tadi Alvin, lu, ada Kolyong. Terus tadi tengah-tengah kalian bertiga kan. Terus gua pindah terus ada si Valdi di elektrik juga bareng kita berdua. Ada yang dekat traktor gak? Gak lihat. Cuman tadi waktu jalan dari kalian bertiga kan tadi transpoint terus udah gitu ada Kolyong gitu kan. Juga ada satu lagi siapa gak tahu. Gua lagi review. Terus gua ketemu Valdi, abis itu Valdi ngikutin gue sampai elektrik. Gue lagi benerin, abis itu tiba-tiba ada report. Ada emergency. Gak ada bukti guys. Kita skip deh, gue gak tahu deh. Bukti jadi skip. Gue skip dulu. Gak ada sih. Gak aku skip. Gak tahu juga ya. Leliong? Siapa nih? Nah. Dimute dong, dimute. Tolong. Oh iya. Ada yang lihat yang dari ini enggak CCTV? Aku di navigation. Tadi gua lewat CCTV tapi gua enggak ngelihat mayatnya. Bentar. Tapi mencurigakan tapi Hah? Ada di navigation guys. Oh, tadi bareng sama Ardi. Bentar. Kalau gua baby ngarah ke kanan. Kalau gua eliminasi ya. Kalau gua eliminasi. Tadi gua ketemu Ardi loh, ketemu Ardi Kolyong terus ketemu Transpoint. Itu juga kan apa Anda? Dark Sentry tadi dari arah mana? Dari arah storage room. Ya tadi yang ada bensinnya itu ya, pokoknya, kalau salah. Iya. Nah, big lagi ke kanan. Big Zul. Ya, tadi kanan gua lewat bareng-bareng itu. Lewat CCTV. Valdi. Valdi gak di Discord kayaknya. Tadi Valdi dicatin aja. Dicatin ya. Dicatin aja. Gua punya suspek. Sekarang kan tadi yang sama gua banyak. Ya. Pertama yang pasti bukan Merah, bukan Princess, bukan Alvin, bukan The Leong, bukan gua. Itu udah pasti.
sisanya 3 Dark Sentry, Valdi sama Big Zul. Tapi Dark Sentry tadi di bensin. Iya di bensin. Sisa 2. Pas ketemu kayak PRD di bensin sih tadi gua lihatnya. Lu pada dekat-dekat pada tapi kita searah kan jalannya. Artinya, iya kan gue dari bensin gue ke arah lower engine kiri sana kan. Nah, terus gue jalan ke arah. Iya, kiri tadi soal gue ngikutin kan. Terus gue masuk kan? Ke electricity. The Leong vote siapa? Ini gue sangka ya, kalau menurut berarti kalau nggak fix dulu, Valdi. Si Valdi itu agak mencurigakan, soalnya tiba-tiba dia di U2. Nah, sedangkan quest di U2 adakah? Tadi waktu gue dari... Makanya, guys, guys, jadi gini, guys, guys. Jadi gini, salah satu di posternya itu, Bigzul atau Valdi. Satunya lagi menurut gue, Princess. Soalnya waktu mati lampu pun dia menjauh dari kita, jauh. Kita enggak bisa lihat dia tapi dia kayak seakan-akan bisa lihat kita. Apa nih? Waktu mati lampu gua sama lu ketiga loh. Big Zul dulu. Gua Prince dulu. Terus nah, nih waktu mati lampu ya. Kan emergency, gua sama lu emergency, emergency. Abis gua sama lu ketiga, terus udah gitu gua tuh ke bawah ada Ardi. Tuh gua ketemu Ardi, terus ke kiri ada Ardi, terus ada transpoint lagi, terus ada Kolyong lagi. Ya gitulah, kenapa jadi gue orang gue tadi kelihatan sama lu pada, nih gue ikutin lu pada. Guys, kenapa gak dipencet? Gua minta dipencetin. Jadi gini loh. Kirain mau mencet. Jadi gini, si Big Zul sama Valdi tadi gua deket-deket mereka berdua kan. Terus pas di satu room tiba-tiba dikunci pintunya, jebret. Terus untungnya gua gak kena kunci karena kayaknya nge-lag sih. Karena delay sih, makanya gak dapat mereka. Siapa bener-bener sama siapa? Gua lewat dari pintu itu, Valdi. Bruk, langsung dikunci pintunya, anjir. Berarti harusnya antara Big Zul atau gak Valdi. OMG. Tadi Valdi kayak mau deketin gua tadi. Ya gua ditempelin terus sama si Valdi. Tapi tadi si Big Zul tadi juga bilang dia dari arah CCTV kan, sedangkan mayatnya di CCTV. Kenapa ya cuman? Gua dari cafeteria terus lewat CCTV, tapi gua nggak lihat mayatnya. Jadi? Gua lebih sus ke Big Zul. Ya terus gua ke depan aja waktu gua lihat si ya udah gue mau lihat CCTV ya kan ya tapi sebenarnya gue juga sus sama Princess banget soalnya di O2 dia lama banget di O2 tes gue like gue gak nyala lu kok udah ada tadi kan gue sama lu pada ya lu sama lu kita pada cuma lu tuh sus banget gerak geriknya apa yang siapa yang gak ada mantu mbak lampu aja yang di bawah nih, itu kan enggak sama kita. Gini, kan guys, kita kan bareng nih. Tapi kita kan bareng. Ya. Ya. Yang lu bertiga. Nah, lu bertiga kan. Selalu bertiga. Nah, lu bertiga nih. Nah, pas gue bertiga sama si Big Zul sama Fadi. Pas gue bertiga tadi, pas gue ini tuh tadi gue jelasin, gue dari mana gitu. Pokoknya dikunci langsung pintunya, jrek. Mungkin karena nge-lag enggak dapat gue ke kuncinya. Nah gue keluar dari kuncian itu, nah di dalam ruangan itu cuma berdua Big Zul sama Valdi. Logikanya, kalau salah satu dari mereka killer, kalau salah satu dari mereka killer, pasti salah satu ada yang mati. Nah ini masalahnya dua-duanya gak ada yang mati pas gue pencet gua ini. Gue Prince gua, Big Zul sih, karena si Baby bareng terus sama kita. Karena logika gue dua orang ini tapi karena kalau misalnya salah satu. Itu, tadi Valdi. Gak ada O2 jalan, apa gak ada crisis, tapi dia di O2 lama banget. Ngapain? Ya elah. Aduh gagal lagi. Voting lagi deh, voting lagi. Voting lagi guys. Siapa siapa? Princess dulu, Princess dulu. Gue lebih sus ke Princess. Gak jelas. Nih ya kita lihat dulu deh di sini nih. Kalian denger dulu dah. Tadi waktu gue dari kafetin ya, tiba-tiba ada Valdi loh. Dia mau ngikutin gue terus.
Ada storage. Open file DC file. Silakan nuduh gua, silakan. Kangen sama gua, ayo, Vin. Enggak. Ayo, gua mati yang kangen sama lu mah. Pergi. Ayo, gua masih gua subscribe sih. Princess dulu. Gua princess juga dulu. Masih. Gua lebih princess. Yang masih punya emergency meeting siapa aja? Gua masih ada. Gua udah enggak ada. Kalau kalau gua nari-nari di tombol itu artinya minta dipencetin, soalnya gua udah. Lah udah enggak ada ya? Iya, gua ada. Gua yang cek mayat. Yang misalnya lagi siapa sih aja? Apa? Gua masih ada. Apa? Ada yang nulis anjir. Gini gini. Masalah. Gua tahu princess itu dia belum nge-kill siapapun. Tapi mencurigakan. Cuma mencurigakan banget. Makanya ngapain dia dua lama-lama gitu loh. Sampai gua apalagi waktu mati lampu. Apa sih? Enggak jelas. Ya udah terserah lah. Tadi dia ada di tolak. Valti kan yang Valti. Ya udah, serah. Itu si Big Big Zui lagi protek si princess itu kayaknya. Kalau princess benar berarti si Big Zui. Ya, ya soalnya tadi nuduhnya Valdi. Gua sih antara Ciel nih kayaknya nih. Cinya sih Ciel enggak sih ya. Kan benar kan? Kan benar kan dia belum bunuh tuh. Waduh. Dia belum bunuh. Langsung baby. Karena Ciel tiba-tiba langsung. Hey. Apa? Iya lah. Ini buat spam nih ya, buat spam. Gak bisa langsung dipencet guys, sabar. Kalian itu tidak pernah sabaran gitu. Oh my god. By the way, kita gak boleh ngomong sebenarnya kalau udah mulai. Oh iya, maaf. Klik nih. Klik. Jadi gini, waktu kita ya, apa namanya? Ngesas si princess, kenapa cuma dia yang nge-protect princess? Dia bilang Valdi nih. Iya. Yeah. Kenapa dia enggak bilang princess? Tapi pertanyaan gue si Valdi juga nge-skip. Valdi. Tapi gue cheer sih depan. Dia tetap protect Iya, karena buat kita tadi dari storage kenapa ya, yang ngikutin gua sampai kafeteria nih. Ini kita tahu kan siapa aja yang baik. Iya ya, gua tahu karena gua tadi juga berdua sama Ciel. The Leong masih punya satu kali emergency kan? Nah. Iya kan? Nah, kita vote semua aja yang sas kalau lu enggak percaya. Big Yaudah, Zui itu pertama, kedua Valdi kalau salah. Pasti Valdi. Maaf ya kalau salah, cuma ya mantap masalahnya loh. Kita sama-sama terus nonton waktu itu jadi perbedaan. Gua masih curiga. Lagi ngekip lagi. Bela Febi. Oh iya. Tadi. Gua nggak bela Febi. Kan gua ya. maksudnya kita kan bareng. Soalnya kan kita pada nuduh Febi, kenapa lu beda sendiri? Nah. Diam kau kok. Ya Om Leong. Valdi kah tuh?
gua lagi cek CCTV, kenapa? Hah? Pun siapa? Bentar, Alvin cek CCTV tadi gua bareng sama siapa ya? Oh, gua bareng sama Leo. Si Paldi, itu Paldi, Paldi, Paldi cek CCTV, dia bacain chat. Gua benerin lu gua tadi sama si Deliong. Gua sama Ardi. Iya, gua sama Alvin sama Leo. Udah, hah? Leo ada ya? Ada, tadi Leo sempat datang pas akhir-akhir pas itu selesai bagian kedua ada Leo. Gua double back, siapa tau Alvin atau Dark Sentry yang cuma sebenarnya. Kalau gua atau Alvin pasti salah satu dari kita mati pas lagi benerin Odo. Belum tentu. Soalnya lu bisa aja mikir ada orang yang bakal datang. Jadi enggak bodoh. Yang gua bingung saat O2 itu si Paldi kemana? Paldi ke atas ke arah CCTV. Gua lihat. Feeling gua jujur Paldi gak sih? Soalnya dari tadi pas kita nge-vote si Feby nih, Feby juga kita vote semua, Paldi skip. Ngerti gak sih? Iya kah? Gua gak lihat iya, itu. Iya, Paldi skip. Terus kedua pas ngevote si Big Zul, Aldi skip juga. Gua masih ingat beberapa kali waktu dia kita ngevote si Feby, si Aldi itu dituduh sama Tiel sama Prince. Kau Aldi, gua bilang Big Zul. Gua nggak bilang Aldi sama sekali. Nggak, tapi kalau menurut dari Kill, mestinya Alvin nggak bunuh yang di admin. Alvin itu jauh dari admin. Nah, gue juga masalahnya bareng sama Alvin juga sering berduaan sama Alvin tadi kayak pas jalan ke elektrik pun juga berdua. Maksudnya si Paldi ini, Kolyong Dajjal. Kalau kan Paldi Kolyong Dajjal ini. Kalau tuh Kolyong mau bunuh Leo, wah kacau sih tuh. Lu tau gue main scroll. Not an imposter, bentar. Dajjal. Ya kalau nggak percaya gue nggak apa-apa sih. Gue udah curiga dari tadi soalnya. Halo. Jangan dibawa terus. Ini gimana? Jangan emergency terus. Emergency kalau pakai benar-benar udah yakin jangan troll ini. Oh, kirain langsung mau. Bentar, kita masalahnya iPad, cuma enggak ada yang bisa emergency lagi sekarang. Kita cuma harus ikutin orang yang mau kerjain teks kalau kita mau menang. Iya. Oke. Okay. Jadi nanti barengan aja semua. Nah, kalau misalnya ada yang mau ke mana, goyang-goyang dikit ya. Goyang-goyang terus lari ke arah yang lu mau ke sana. Jadi sekarang skip vote. Bentar. Skip vote dulu. Selalu dah kok. Lu tinggal kiri kanan terus ke arah yang lu mau tuju. Capek. Kita ikutin satu orang terus, satu persatu selesai. Jangan nempel semua, jangan nempel. Ya, jangan numpuk, jangan pernah numpuk. Oke. Numpuk langsung ketahuan ya. Yuk. Numpuk. Ya udah, sas. Yuk.
siapa dia? Gak ada bukti loh gua. Gini aja terus cok. Ini ada yang DC gak sih? Gak ada. Siapa yang mati? Leo. Deleong ya? Deleong ya? Deleong sih kayak gua tadi soalnya ini nih. Deleong di belakang. Dan sebelah gua Leo, terus belakang lagi Alvin. Iya kan? Persis. Nih, gua tuh liatnya nih ya. Persis. Leong nih kan oksigen disabotage kan. Si Leong tuh mepet tapi kagak benerin. Nah, iya tadi gue mau benerin kan, cuman gue mepet sama dia, gue nggak berani aja, langsung gue menjauh gitu. Iya tapi gue bingung kan, dia kagak benerin, ya udah gue paksain aja kayak ada lu kan. Gue kira nggak ada orang di belakang gue, oh ada Alvin ya udah, terus lu langsung masuk pas gue nggak jadi benerin ya, udah lah gue jauhin langsung. Makanya gue sih curiga ya sama Deleong, jadi nggak tahu. Berarti Deleong juga ngevote gue, ya udah lah gue vote Deleong. Soalnya Kolyong sama si Leo kan berdua tadi, nggak mungkin Kolyong dong. Kalau yang tadi sama Leo juga doang oksigen. GG. Nice. GG bener. Ini sebenarnya salah di goalsnya sih nggak kerjain. Jadi kita menang. GG sih. Aku GG. Clutch hebat keren. Lupi. GG Lupi. Tadi GG, Lupi. Ya ini udah pasti menang si Alvin karena nggak ada yang bisa emergency. Nah gimana ya kayak gue udah bilang Leon sama Leon baik. Bunuh-bunuh waktu gua bilang udah, baik, kenapa vote-nya mereka? Kalian mati sekalian. Eliminasi aja. Kan udah gua eliminasi aja biar cepet. Deleong sama Leong itu selalu sama gua udah bilang kan. Itu enggak mungkin bilang. Jadi pembunuh. Trot, ya kan? Jadi gini kan. Pemi, kamu bodoh kali. Waktu sama Pemi, dia itu malah belain. Tapi gua enggak apa-apa yang belain tadi. Sumpah mati gua enggak belain sih. Itu enggak gua belain. Lu gak ngopo dia, Pin, waktu pada kita ngopo Pemi. Lu gak ngopo dia. Gua udah curiga dari tadi. Nih, kan Big Jill juga dicurigain, kenapa? Kok aku udahan ya, bye-bye. Iya, kita udah. Ya, bye-bye. Tapi yang lebih dicurigain itu si Prince dulu, Princess. Ya udah, kayak, I mean ya udah. Gini loh. Kesempatan bunuh. Aduh, gila banget. Gua seneng banget loh. Parah sih. Itu Alvin gimana caranya bisa bunuh Pemi kan tadi sama mepet-mepet semua. Sumpah mati, itu gua gak ngerti kenapa. Itu sih. Itu kan rame nih, mepet semua kan. Gua gak bisa tahu ya apa yang bakal gua bunuh. Gua asal pencet Leo mati, gila. Gua seneng banget Leo mati, Ray. Tadi ya si Leo tuh paling banget waktu gua benerin lampu, gua udah kayak punya firasat. Gila. Ini kayaknya Alvin nempelin waktu aku tiap kali benerin ini kan. Kayak udah lah ya, gue udah capek juga nggak ada yang mau benerin itu sampai terakhir udahlah langsung aja ke kanan, prat mati ya udahlah. Gue udah berprasangka anjir sama Alvin dari tadi. Diam kok. Emang gue diam ada diam kok ya. Orang udah enggak itu masih bacot ya, aja. Kayaknya tadi yang mati ada yang DC D1 makanya teksnya sisa satu ya, orang lagi itu. Nggak kelar anjing. Nggak kelar. Lu pada udah selesai semua kan?
Udah, lagi itu udah selesai, makanya gue ngikutin orang doang. Kita bisa menganggap itu kita menang sebenernya. Tadi gue impostnya. Cial gue. Gue sama princess tuh Feby. Anjay. Gila. Gila ngeklas ya, sumpah mati gue nanya Bang Pada gimana ini. Tadi itu bisa bunuh ini loh, bisa bunuh Leo sama tapi Feby, gue The Leong harusnya bisa. Nih Bang Pada, masalahnya gini, ngeri Feby-nya tuh takutnya enggak nge-kill pas nge-kill loh. Jadi maunya itu, nunggu Feby nge-kill itu dulu. Ya susah gua tunggu iya. Tuh. Tadi itu gua tuh udah kayak ngode ke Alvin gitu loh, kayak maksudnya Vin kita pengen pengen double kill. Si Alvin-nya malah ngedeketin ya bertiga-tiga ya, gimana caranya? Duluan, kalau bukan gua yang dibunuh duluan, gua pasti report, soalnya kalau 4 orang gua selalu spam report. Kalau sendiri lu nge-kill Vin, gua pasti nge-kill. Mau tau gak, pertama kali yang pengen dibunuh tuh siapa? Leo, tapi terakhiran dia matinya. Leo tuh kalau masih ada di dalam game susah. Itu kayak Bang Panda ada di game tuh sumpah susah. Keren banget sumpah, makanya gua pengen banget kayak langsung eliminasi dia anjir. tadi gini nih. The Leong itu nge-asteroid. Terus asteroid itu di mana sih? Yang kanan Wipon, yang nembak-nembak yang piu-piu-piu. Oh gitu. Iya. Weapon room. Oh, halo. Udah dia. Lah katanya mau tidur. Untuk, terus tapi mobilnya mau tidur. Nih, masalahnya begini nih. Kayak ayo udah sana aku. Oke. Okay, I can do this. Leo sudah mati. Aku lagi ya gitu. Padahal. Kalau ya, soalnya aku udah bilang sama Bang Manda gini. Oh, enggak apa-apa Bang Manda. Aku jadi pembunuh loh di Terus, ya, gitu. Tadi gue maafin juga. Jadi pembunuh. Tadi aku udah bilang kan Bang Panda, apa Bang Panda sabotasi. Tapi Alvin yang menangin karena gue mati. Sabotasi ku bantu biar tadi lihat deh. Bisa ngoceh gitu. Enggak apa-apa ya gue lupa. Ya udah sana bisa ngoceh pas. Ya mau tidur pergi. Ya udah kecewa ya, sama orang semua. Yang nge-DC gara-gara mati semua. Iya. Teksnya enggak dikerjain habis itu. Banyak banget. Jadi sudah mati kabur. Emang banyak yang belum ngerti. Makanya yeah. Makanya tadi kan pas aku bilang kan makanya main tuh sama ya iya. Makanya main live stream begitu, gua udah bilang bukan gua malah. Jadi yang dajal siapa Pak? Ini pertama kalinya gua ngeklas pakai imposter loh. Mantap. Dengan bantuan Bang Panda ya kan, sama ZX7 sih. Terima kasih. Tadi gua dibilang dajal sama Panda gara-gara gua nuduh Alvin. Padahal kataan gua tepat. enggak awalnya itu kolong itu nuju Abigul kan, nah Abigul tuh tidak salah apa-apa, harusnya gua nge-snipe ya, gua harusnya nge-snipe ya, nggak boleh dong. Gua open si Alvin punya cuma nggak snipe tuh, baik. Kalau Leo snipe mah udah meninggal anjir. Gua dibikin aja dimain-mainin sama dia. Ini udah off belum? Belum. Aku offin dulu sih. Vin, tutupin. Gua lagi mas. Okay. Thank you banget guys buat yang udah nonton dari awal sampai habis di channel gua sama Kolyong sama Francium. So, yang baru join, welcome. Buat yang baru join, yang baru subscribe itu, jangan lupa dipencet tombol like-nya sama tombol loncengnya buat update tentang video-video kita. Dan mungkin besok kita akan live malam ya, kalau gua bakal live malam. Jadi ditunggu aja besok. So sekian aja dari kita berdua pada hari ini. Jadi udah dulu. Bye bye. Kita bertiga coy. Andi udah duluan kok. Gak ada. Bye bye. Santai. Bye bye guys.